Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razvi Studio. Kembali lagi bersama Razvi Studio. Hari ini saya akan buat a Q&A ataupun social experiment. Dan pada kali ini saya akan berada di tempat yang ramai pengunjung, berhampiran dengan panggung, ataupun kalau di Malaysia dipanggil sebagai pawagam. Dan pada hari ini saya akan buat social experiment berkisar kepada dua soal utama, yaitu apa pandangan mereka tentang Indonesia dan apa makanan yang mereka gemari yang berasal daripada Indonesia, guys. Ayo kita cari mangsa. Oke, sekarang saya di sini. Oke, ini suasana malam. Oke, sekarang saya akan bergerak. Kita akan cari. Mangsa. Kita akan cari. Oh, oke, di sini ramai orang. Oh ya, ya, oke. Oi, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wow, ramainya. Boleh duduk? Boleh. Oke. Oke, ini kita punya mangsa yang pertama untuk kita buat Q&A. Jadi mungkin Anda boleh introduce-kan diri, nama siapa? Nama saya Puan Christina binti Lius. Oke, ya terus kepada Q&A, apakah pandangan kamu tentang Indonesia? Pandangan saya tentang Indonesia ialah sebuah negara yang kaya dengan alam sekitar. Sumber alam, iya betul. Oke, untuk selanjutnya, apakah makanan yang paling kamu gemari berasal dari Indonesia? Makanan yang paling digemari, berobok. Oke, berobok. Oke, itu antaranya. Oke, soalan terakhir. Kamu ingin ke Indonesia kah? Sekiranya ada peluang. Ingin sangat. Kemana ke tempat yang kamu mau pergi nanti? Bali. Wow. Waduh, hebat sekali. Oke, ini merupakan kita punya orang yang kedua yang saya akan buat Q&A pada malam ini. Oke, sebelum itu boleh introduce-kan diri, nama siapa? Oke, nama saya Hamdana binti Mataling, boleh panggil saya Tuti saja. Oke, nama glamournya Tuti. Oke, terus kita balik Q&A. Apa kepandangan kamu tentang Indonesia? Indonesia memang sebuah negara yang cantik lah. Cantik, lepas tu kalau bagi saya lah, cantik dan berahsia. Wow, cantik dan berahsia. Banyak okay. Rahsia dari Indonesia. Oh, banyak rahsia ya. Saya pun tidak tahu rahsianya ini. Mungkin dia yang tahu nih rahsianya ini. Oke, okay, untuk seterusnya, apakah makanan yang kamu paling gemari daripada Indonesia? Kalau makanan, saya paling suka masak lingkuas. Ayam masak lingkuas. Ayam masak lingkuas? Ya. Bukan pelakuk kan ini? Tahu? Dia ada pelakuk dan dia ada lingkuas. Tapi kalau macam dari kampung saya, di Mare. Oh, ya, kampung asal saya, mana nih? Asal mana? Indonesia. Oh, asal Indonesia rupanya. Ibu bapa saya dari Indonesia, Mare. Oh, dan sekarang ini telah menjadi warga negara Malaysia. Ya, warga negara Malaysia. Waduh. Memang populer lah dengan masak lingkuas. Selalu pulang ke Indonesia kah? Belum lagi, belum berkesempatan. Insya Allah lah akan pulang juga dalam masa terdekat lah. Oke guys, ini merupakan orang Malaysia. Sebenarnya leluhurnya daripada Indonesia, guys. Oke, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kita punya orang yang ketiga. Sebelum itu, bolehkah introduce-kan diri, nama siapa, asal dari mana? Sabah, Malaysia. Oke. Terus kepada Q&A. Hari ini saya ingin bertanya,
apakah pandangan kamu tentang Indonesia? Oh, penyanyi best-best, movie best-best. Oke, okay. Siapa kah penyanyi Indonesia yang paling kamu gemari? Mahalini. Oh, siapa tadi? Mahalini. Mahalini. Oke. Selain daripada itu, kalau kita bicara soal makanan, apakah makanan yang paling kamu gemari yang berasal daripada Indonesia? Bakso. Wah. Minat dengan bakso? Ya, bakso. Oke, sekiranya kamu ada kesempatan, kamu ingin ke Indonesia, kemanakah yang akan kamu pergi? Sekali Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali, dua tempat. Wow, oke okay, guys, itu daripada tadi, nama tadi siapa tadi? Sal. Oh, daripada Sal. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, ini merupakan orang yang keempat. Hari ini saya buat social eksperimen. Oke, okay, sebelum itu, introduksikan diri, nama siapa, asal mana? Oh. Saya Tina Kasim, berasal dari Lahadatu Sabah. Lahadatu Sabah. Oke, okay. Terus pada Q&A, ya? Apakah pandangan kamu tentang Indonesia? Oh. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya dengan pelancongan. Oke, okay. Pelancongan ataupun yeah. Wisata. Oke. Terus lagi? Yang kaya dengan pelancongan. The most beauty. Negara yang cantik lah. Negara yang cantik. Yeah. Wow. Sebab the part of area daerah semuanya memang the best. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia ini semua lengkap. Mau yeah. pulaunya ada, mau pantainya yeah. ada, mau gunungnya ada, semua ada. Semua ada, lengkap. Luar mau biasa. Mau di darat, mau di laut, mau di gunung, semua ada. Mau di udara pun ada. Iya, yeah, betul. Oke. Kita bicara pula soal makanan. Ya. Apakah makanan yang paling kamu gemari yang berasal daripada Indonesia? Kalau makanan dia banyak. Saya masak ke Indonesia. Oh. Saya makan nasi lalap. Oh, nasi lalap. Penyet. Bakso. Wow. Nasi uduk. Nasi uduk tu dia macam nasi lemak. Kalau di sini nasi lemak. Oh, tapi iya. Kalau di sana namanya nasi uduk. Oh, di Malaysia dipanggil nasi lemak. Di sana yeah. nasi uduk. Ya. Yeah. Oh, oke. Tahu. Sekiranya kamu diberi peluang ke Indonesia, di manakah tempat yang kamu mesti pergi? Mesti pergi. Saya sudah 3 kali ke Indonesia, 2 kali ke Bandung dan sekali ke Jakarta. Tapi macam tidak lengkap lagi sebab saya belum ke Jogja, saya belum pergi apa namanya tuh Bali. Oh, belum lagi. Saya belum pergi ke Padang sebab setiap daerah tuh, setiap negeri itu dia banyak keunikannya. Wah, wow. Bermakna walaupun sudah 3 kali itu bukan yeah. ujungan terakhir, mungkin akan pergi lagi pada masa akan datang. Iya, yeah, betul. Wow. Terima kasih, ini warga Malaysia yang selalu pergi ke Indonesia, guys. Iya. Yeah. Luar biasa. Oke, okay, terima kasih banyak-banyak. Oke, okay, ini sebagian daripada warga yang ada di sini. Jadi saya akan buat Q&A pada malam ini. Ini merupakan kepunya Q&A part yang kedua. Oke. Okay. Sebelum itu, boleh Kak introduce diri, nama siapa, asal dari mana? Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Hawati Bacho, okay. Orang Lahadatu. Oke, okay, Lahadatu. Oke, okay, seterusnya, apakah pandangan kamu tentang Indonesia? Wow, Indonesia kampung... merupakan memang kampung kedua orang tua saya. Oh, asal Indonesia? Iya. Oke. Walaupun saya anak jati kelahiran Lahadatu, tapi orang tua saya orang Indonesia dari sana dan menetap di Sabah. Baru bermakna kamu ini warga Malaysia, tapi leluhurnya daripada Indonesia. Iya. Oh, oke. Boleh tahu di Indonesia di mana lokasinya? Di kampung Pelampeng, Sinjai Tengah. Sinjai Tengah di Kepulauan Sulawesi. Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Oke, selaku orang Indonesia, apakah makanan yang paling kamu gemari di Indonesia? Bakso. Bakso. Wow. Bakso. Oke. Okay. Dan sekiranya kamu diberi peluang untuk melawat usaha yang ada di Indonesia, di mana ke lokasi yang kamu akan pergi nanti di Indonesia?
selain kampung halaman? Makassar, kota Makassar. Kota Makassar. Hmm. Oh, oke. Hmm. Terima kasih itu. Bolehkah introduce nama dan juga asal daripada mana? Assalamualaikum. Nama saya Siti Hadijah binti Muhammad Amin, berasal dari Lahadar tu juga, tapi kalau ikut asal sebenar Indonesia lah. Tapi menetap dan lahir di Sabah. Lahadar tu Sabah. Warga Malaysia, leluhur Indonesia. Iya. Oleh karena kamu sekarang telah menjadi warga Malaysia, apa kepandangan kamu tentang Indonesia? Satu negara yang cantik, bukan sebab negara apa nih kelahiran orang tua, tapi memang macam dia punya suasana pun cantik lah, cantik. Lepas tu tenang, lepas tu banyak tempat-tempat menarik juga. Okey, itu seterusnya kalau kita bicara soal makanan, apakah makanan yang paling kamu menggemari yang berasal daripada Indonesia? Makanan macam-macam, tapi yang saya suka dia punya kuih muih lah. Kuih muih daripada Indonesia, macam contohnya wajik, bipang. Dia berasal daripada beras, tapi manis lah. Dia kuih ni, dia macam nampak kuih yang biasa, tapi dia kuih tu boleh tahan lama. Contoh kalau mau buat pelayaran ke, mengembara ke, dia tahan. Wajik dengan, dia bukan wajik basah, wajik yang kering, yang dalam daun pisang. Oh, dengan, okay. Kalau yang bipang tu dia macam bar, bentuk-bentuk bar. Itulah. Sebab kalau makanan-makanan yang lain tu dia lebih kurang juga dengan makanan Malaysia. Macam bakso, sup lah kalau di Malaysia. Okay, sekiranya kamu diberi peluang untuk ke Indonesia, di manakah tempat yang akan kamu tuju nanti? Kalau diberi peluang, insyaAllah memang mau pergi ke kampung asal orang tua lah, di Kampung Baru Bone, Sulawesi. Yang teringin betul lah. Selepas tu, kalau dibagi peluang lagi, memang mau menjelajah pergi. Tempat wisata yang ada di Indonesia, wisata? Yang kamu mau pergi nanti? Wisata. Sulawesi. Sulawesi? Iya, Sulawesi Selatan. Memang di kampung situ lah. Sebab tempat kelahiran saya punya arwah datuk dan nenek kan di situ. Asal usul. Pelancongan? Kalau yang pelancongan di Makassar. Di kan di Indonesia banyak tempat. Ya. Tapi ada di Medan, ada di Bandung. Bandung. Di Padang. Bandung. Di Jogja. Bandung. Selain daripada kampung asal lah. Bandung lah. Ya. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, minta maaf ya karena sekarang ini saya berada di kawasan Max Cinema, kawasan Pawagam. Jadi ada pengamen ataupun basking dalam Malaysia. Oke. Okay. Gangguan sedikit daripada bunyinya guys. Alright. Okay guys, demikianlah sosial eksperimen yang sempat saya buat pada malam ini. Ini merupakan sosial eksperimen part yang kedua. Nanti saya akan buat lagi part yang ketiga. Dan untuk closing sosial eksperimen pada kali ini, saya tidak dapat buat di tempat kejadian karena terlampau bising guys, ada pengamen di situ. Dan perkara yang paling saya takut ialah apabila dia mainkan lagu nanti ada copyright guys. Itu sebab saya lari dari situ untuk mengelak mereka menyanyikan lagu-lagu yang ada copyright guys. Apapun, terima kasih kepada Anda yang terus menonton dalam video ini dan kepada Anda yang terlibat dengan social experiment pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak karena Anda memberi respon yang terbaik pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada yang belanja saya minum tadi. Semoga Anda panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita jumpa lagi di Social Experiment di part yang ketiga. Assalamualaikum. Bye-bye.